Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita semasa tiga bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara, penguasaan pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM perlu dipertingkat menerusi penganjuran lebih banyak program berkaitan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, langkah itu penting bagi melahirkan generasi kreatif dan inovatif yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara. Dalam negara kita, penguasaan dalam bidang STEM agak amat lemah sekali. Dan sebab itulah saya kira kita perlu mengadakan program. Kalau ada cikgu kena nampak program bersama, saya sedia membantu. Khususnya untuk kita meningkatkan minat anak-anak kita dalam bidang STEM. Ini perlu dilaksanakan kalau kita nak menjadi sebuah negara maju yang dapat bersaing di tingkat kesadaran dunia. Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama warga Sekolah Kebangsaan St. Mary di Sibu. Datuk Seri Fadila yang mendapat pendidikan awal di sekolah berkenaan turut berkongsi kenangan bersama para pelajar dan berharap kecemerlangan Sekolah St. Mary dapat diteruskan. Ini pula susulan isu kesesakan di Jalan Kuching Samarahan Expressway disebabkan kerja-kerja pembaikan dan naik taraf. Jabatan Kerja Raya JKR memaklumkan laluan alternatif dari Samarahan ke Ibu Negeri telah dibuka mulai 10 pagi tadi bagi melancarkan aliran trafik. Hanya kenderaan ringan dengan had muatan bawah 5 tan sahaja dibenarkan menggunakannya. Had laju dibenarkan adalah 30 km sejam. Pengguna diminta berhati-hati semasa memandu di laluan alternatif sementara yang akan dibuka hingga tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Maklumat terkini mengenainya akan dimaklumkan JKR Samarahan dari semasa ke semasa. Untuk sebarang aduan atau pertanyaan lanjut, hubungi talian tertera. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah memulakan inisiatif label ubat mesra orang kurang upaya OKU penglihatan bagi membantu mereka dalam urusan pengambilan ubat. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa menyatakan inisiatif tersebut akan dilaksanakan di 250 fasiliti kesihatan KKM terpilih seluruh negara. Ujarnya, ia selaras matlamat di bawah Malaysian Patient Safety Goals 2.0 yang antara lain memastikan OKU penglihatan mendapat maklumat berkaitan ubat dengan cepat dan tepat. Tambah beliau, inisiatif tersebut mencerminkan kesungguhan dan keprihatinan kerajaan bagi memastikan golongan terbabit mendapat hak sama dalam urusan pengambilan ubat secara selamat. Seramai 55,000 OKU penglihatan bakal menerima manfaat daripada pelaksanaan inisiatif tersebut. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Tahun Baharu KKM di Putrajaya. Seorang anggota bomba cedera selepas dirempuh kenderaan lain ketika melakukan rawatan awal mangsa kemalangan di kilometer 244.1 Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 pukul 4 pagi tadi. Menurut laporan, kenderaan EMRS bersama 3 anggota dikerah ke lokasi kemalangan melibatkan kenderaan pacuan 4 roda dan kereta jenis Proton Saga. Ketika sedang melakukan rawatan awal, sebuah kereta jenis Kia Sorento dinaiki 2 individu tidak sempat mengelak lalu merempuh Proton Saga hingga berpusing, kemudian merempuh lori dan kenderaan EMRS bomba yang berada di tepi Lebuh Raya. Anggota yang terlibat cedera di kaki dan sakit pada bahagian dada. Susulan kejadian tersebut, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gebeng ke lokasi untuk bantuan menyelamat. Semua mangsa yang cedera diberi bantuan rawatan awal dan dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan. Baik saudara, lindung diri, lindung semua. Salam hormat dan jumpa lagi.